dua slot. Kalian jangan bohong, itu rokok dalam satu koper. Ada pasang slot tadi. Tugas memberikan informasi kepada supir maupun penumpang perihal batasan barang kena cukai yang dapat dibawa oleh supir sebagai awak sarana pengangkut maupun penumpang. Ini ya, Mas ya. Tadi barang yang di-scan tuh semuanya apa enggak? Ya. Barang yang di-scan di mobil. Di mobil. Oh, Bapak. Enggak tahu. Di-scan semuanya. Enggak tahu saya. Kan bagian itu udah di sini kan, bagian itu. Bisa lebih, yang ini, yang ini udah ada rokoknya ini. Yang ini ikut dengan saya, nataan di sana itu. Berapa koper tadi yang di-scan? 3 koper aja, Pak. Nah, koper kita yang punya rokok. Ini dia enggak ngaku nih. Oh, ini tadi dia bapak ini punya? Udah ngaku, tadi bawa 2 slop di koper, ya kan 2 slop kan? Enggak lebih, 2 slop aja. Di bapak ini udah ngaku. Yang banyak mana? Enggak ada yang banyak, enggak ada yang ngaku di sini. Gimana? Jadi nanti jangan macam pertanyaan ini sudah tahu dan barang ini dengan saya kalian saya tanya di dalam ada barang mana tidak di sini dengan toko itu tidak ada yang ngaku beliau ya, berarti punya setan lah itu. Setelah itu petugas menerbitkan surat bukti penindakan atas pemeriksaan penegakan dan penyegelan yang dilakukan oleh petugas. Kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Pratama Kantor Pasar Baru setiap harinya melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap barang kiriman pos internasional. Selain melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang kiriman pos, kami juga melakukan kegiatan layanan informasi berupa layanan konsultasi dan information desk kepada pengguna jasa yang datang ke kantor kami. Tadi ada pengguna jasa yang datang untuk menanyakan status kiriman paket posnya. Setelah kita telusuri, ternyata barangnya adalah kosmetik. Sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM nomor 27 tahun 2013, BPOM tidak mengeluarkan izin untuk pemasukan kosmetik yang dilakukan oleh perorangan, meskipun digunakan untuk pemakaian pribadi dan tidak diperjualbelikan. Oh gitu. Terhadap kosmetik tersebut, kami memberikan dua opsi. Yang pertama, yaitu barang dikembalikan lagi ke negara asal, atau yang kedua adalah ditegah, yang pada proses akhirnya nanti akan dimusnahkan. Bill kiriman, paket kiriman dari luar negeri. Nah. Setelah kita berikan penjelasan, Bapak tadi akhirnya menerima dan memahami peraturan ada di Indonesia dan memilih untuk opsi retur barang yang dibalikan lagi ke negara asal. Terima kasih banyak ya. Ada juga ibu-ibu bersama suaminya yang WNA datang untuk melengkapi kekurangan persyaratan
dengan membawa resep dokter. Ada kok ditulis sama dokternya. Buat kami barang kiriman tersebut yang diterima oleh ibu-ibu tadi adalah obat yang akan digunakan oleh suaminya yang WNA tadi. Jadi sebelumnya udah pernah datang, cuma seperti obat generik gitu kan untuk digunakan. Melampirkan resep obat-obatan yang digunakan untuk keperluan pribadi, kita membutuhkan izin SAS yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Dalam hal ini adalah Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan. Untuk warga negara asing diberikan persetujuan dengan memberikan bukti perolehan yang sah, yaitu resep dokter. Itu pun jumlahnya dibatasi hanya untuk pemakaian 2 bulan saja.